Lumayan. Berat cuy. Pala patah. Apa ini? Tahu. Sendirian pula. Sini mas bro. Tuh cuy. Ini kayaknya labi-labi cuy. Bulus. Ini kita lubangi dulu mas bro ya. Tuh biar aromanya tuh bisa menyebar dia. Ini tuh ikan teri bagian-bagian kepala mas bro. Ada udang juga tuh, udang-udang kecil. Jadi saya tuh belinya di pasar mas bro ya, di tukang-tukang ikan asin itu. Per kilonya 5.000 ini. Oke, kita langsung mulai aja pasang mas bro. Jadi untuk spot kanalnya ada di sini mas bro ya. Jadi belum kelihatan kalau dari sini. Soalnya ini lumayan semak mas bro. Kita harus masuk dulu. Ini mas bro, jalan masuknya aja kayak gini mas bro. Nah ini dia penampakan spotnya mas bro. Oke, kita mulai pasang ya. Oke, mantap mas bro. Aduh. Jatuh cuy. Keren. Semak banget sih tempatnya. Susah. Jalan aja sampai jatuh-jatuh. Wah, ini mantap tempatnya cuy. Banyak rumput-rumput apa ini? Habis silat. Oh, mantap ya tuh.
dalam tempatnya cuy. Susah banget cuy, banyak ranting-rantingnya ini. Ini tempatnya mantep mas bro. Monyet mas bro, ngeri kali mas bro. Tengah-tengah sendirian pula sini mas bro. Mudah-mudahan nggak ganggu dia mas bro. Kita buru-buru mas bro naik, takut juga. Ada dua. Ngeri juga mas bro, walaupun maunya, tapi kalau sempat banyak kawannya mampus mas bro. Oke mas bro, jadi ini bubu terakhir, pasangan terakhir 5 bubu ya total kita pasang di semua di part ini. Mudah-mudahan besok ada hasilnya mas bro ya. Sampai ketemu di waktu pengecekan mas bro, bye bye. Oke mas bro, jadi ini kita udah sampai di spot pasangan bubu kemarin ya. Jadi sekitar-sekitar sini. Dan tadi malam tuh mas bro, hujan satu malam. Ini kayaknya spotnya banjir mas bro. Tuh mas bro, jadi bubunya tuh ada di bawah sana mas bro. Nah, ini kita masih ragu buat turun mas bro. Soalnya nih kemarin tuh dangkal ya spotnya tuh. Sekarang banjir. Ini kalau kita masuk wajib tenggelam mas bro. Di sini kemarin ada satu juga mas bro. Wah, tengok airnya. Nah, bubunya tuh di sebelah sana mas bro. Oh itu mas bro bubunya. Hanyut bubunya cuy. Cuy. Nah itu bubunya hanyut ya, dan kayaknya sih pergerakan tuh nggak ada mas bro. Apa tuh? Dan ini kita mau ngambil tapi nggak berani turun. Oh tapi ada mas bro pergerakan mas bro, kayaknya sih dapat itu. Nah, kita cari cara dulu mas bro, kita mungkin pakai kayu ya.
Dapat mas bro ini mas bro. Dapat itu. Lumayan. Lumayan cuy. Dapat lumayan juga nih. Lumayan ya. Lele lele. Oke, jadi kita ngecek ke atas lagi mas bro ya, siapa tahu ada yang ngapung kayak gini juga bisa kita ambil. Ini lumayan ketemu satu. Mantap. Masih ada cuy bubunya tuh. Aduh. Tuh, goyang-goyang, perhatikan cuy. Tuh goyang-goyang, kenapa cuy? Mungkin di bawah itu ada biawaknya cuy. Tuh goyang lagi cuy. Tuh cuy. Ini kayaknya labi-labi cuy. Bulus atau labi-labi, dia mau ngapain ikan? Kita tengok ya, kita ambil pakai kayu lagi. Ambil guys. Ada ularnya cuy. Nampak udah ularnya. Ularnya tapi mati tuh. Apa itu? Wah, ular. Lemak. Jatuh pula sih. Berat cuy. Alah, patah. Apa ini? Ular guys, mencet. Lelenya ada lele satu tuh. Ini bekasnya ditarik-tarikin tadi sih nih. Ini agak-agak apa ini, ketarik-ketarik ini. Iya, tadi mungkin labi-labi mau di apa ya, kan dia kan cium aroma bau ini. Oke, kita cek ada lagi di atas ya.
ketemu juga Mas Bro. Dapatnya cuma 2 ekor. Ya kita cong apa, kita tarik-tarik aja enggak melepas tadi Mas Bro, dapat juga. Ya Mas Bro, mantap lah. Oke, ini udah kita tuang dan untuk hasilnya ini lumayan sih. Itu ada lele buli beda sendiri Mas Bro. Warnanya agak kuning. Ini juga ada ularnya tadi. Tadi satu bubu yang goyang-goyang Mas Bro, ada 4 ekor ini. Ditariin sama labi-labi tadi. Dan untuk bubu cuman ketemu 3 Mas Bro ya. Jadi total kemarin tuh ada 5 kita pasang. Kan tadi sempat dicariin juga, tapi pakai kayu nyarinya. Enggak dapat, enggak jumpa. Mau terjun enggak berani. Takut ada apa-apa di bawah Mas Bro. Oke, dan untuk video mungkin sampai sini aja Mas Bro ya. Kita sambung di lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Mas Bro.